Kalau kita telaah percakapan di media sosial sekarang ini, PBNU menjadi bulian luar biasa, Mas Iksan. Ya, Muhammadiyah enak sekarang karena dia belum terima. NU yang sudah terang-terang menerima sekarang dibuli di mana-mana. Logonya diolah lah pokoknya. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari resiko. Ya, jer basuki mawa beo kalau kata orang Jawa. Ya. Nggak ada apa sesuatu yang kenikmatan diperoleh tanpa ada usaha keras.